Halo, apakah gua menjadi member baru since SMP season 4? Bukan, cuman pakai skin saja. Oke. Halo guys, kembali lagi di channel gua, Veto Gaming. Oke, putar intronya. Oke, di video kali ini gua akan showcase map lagi teman-teman. Kita showcase map Sense SMP Season 4. Ya. Ini sebuah tema sekolah. Pasti sudah nonton di video sebelumnya Sense SMP Season 4 versi NCPE. Ya. Itu cuman server. Nah, sekarang Sense SMP Season 4 sudah ada versi map atau peta di NCPE. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Oke, by the way, kita menjadi member baru ya. Tapi gua pakai NCPE atau di HP. Oke, kita showcase map di NCP. Oke. Oke, kita baca dulu guys. Mata cowboy, jangan sok keras. Oke. Oke, buatan kreatornya Landcraft Builder. Update selanjutnya bakalan full fitur. Selamat datang di Sense SMP Season 4. Wow, ini adalah sekolah. Oke, ini sekolah. Dan kita melihat dulu ya, kita showcase dulu. Oke, agak lag banget guys. Oke, ini tempat parkir. Oke, kita record lagi. Tadi gua udah keliling di dalam sekolah, tapi recordernya nggak jalan guys, karena recorder yang tadi itu korup atau rusak ya. Oke, kita mulai dari awal lagi ya. Oke, ini tempat air mancur. Di sana ada lapangan upacara. Oke, ini ada bendera Indonesia. Oke, kita menjelajah di map ini. Oke, ada Pak Kebun. Hai, selamat datang di kebun. Semua di kebun ini. Oke, panjang banget guys. Nah, seperti ini guys, kita bisa melihat kebun. Oke, dan kita masuk ke dalam sekolah. Aduh, nge-lag banget guys. Oke, kita ke kantin dulu. Oke, ini ada meja, tapi kita nggak bisa duduk guys, seperti di Sense SMP Season 4. Oke, ini nggak pakai add-on atau mod, tapi map ini sudah masang add-on dari map ini. Oke, ini bu kantin. Kita lihat. Oke, banyak banget makanan yang kalian bisa beli. Oke, jangan sok keras ya boy. Gak ada guys. Oke, ternyata tidak ada makanan karena gak ditambahin atau tidak diedit dialog. Apakah work atau enggak? Oke, gua nggak tahu guys. Oke, kita ke atas dan kita menuju ke kelas. Oke, di sana tempat ruangan ya. Oke, ini tempat apa ya? Gua nggak tahu guys. Oke, ini menuju ke atas kalau nggak salah. Oke. Ini apa ya? Gua nggak tahu guys. Ini tempat ruang guru. Kalau nggak salah sih tempatnya.
Oke, ini ada add-on lemari. Dan ini wow, ini laptop, guys. Wow. Wow. Oke, kita bisa main Minecraft Java Edition di NCPE. Tapi gimana mainnya, guys? Ini cuman add-on, guys. Ini cuman hiasan atau apa gitu. Nah, animasinya keren banget, guys. Epic banget, guys. Elastik banget, guys. Oke, kita menuju ke kelas. Oke, gua nggak tahu pilih mana. Dan setahu gua sudah daftar SMP season 4 di server itu. Gua pilih kelas B. Nah, berarti kelas B di sini, guys. Wow. Keren banget, guys. Ada papan tulis, ada apa ini? Wow. Wih. Ini hologram, guys. Wow. Kita bisa melihat, guys. Canggih banget, guys. Di NCPE tahun 2030, guys. Bayangkan. Di NCPE tahun 2030 sudah ada seperti ini, guys. Wow, ada hologram, guys. Mantap sekali. Oke. Ada AC. Wow, keren banget, guys. Ada lemari. Oke, apakah kita bisa duduk? Oke, ini cuman hiasan saja ya. Ambil satu obsidian original. Beri ke saya ya. Oke, nah ada tugas. Oke, nanti gua kerjakan, tapi gua nggak dikerjain karena ini cuman showcase map saja. Nah, ini juga sama ya. Oke, ini ada fitur baru di NCPE tahun 2030. Wow. Oke, ini kelas A. Nah, kamu jomblo. Tenang, saya ada solusinya. Solusinya adalah cari pacar lah, goblok. Oke, ada Pak Jono dan Bu Genit. Oke. Ini masih kosong, guys. Ruangan. Oke, ini tempat apa? Gua nggak tahu, guys. Oke, ini juga sama, masih kosong. Masih kosong. Oke, kita ke bawah. Dan ini tempat rumah sakit ya. Oke. Udah selesai bikin videonya. Wow. Bisa loncat, guys. Oke, teman-teman mau download map ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke. Oke, guys, sampai sini dulu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa dengan video berikutnya. Bye bye.